Wisatawan yang merupakan kelompok band asal Semarang, Jawa Tengah mendadak panik dikejar orang utan. Peristiwa terjadi di atas perahu kelotok, Kem Pondok Tanggoi, Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Tiba-tiba seekor orang utan dewasa masuk ke perahu, membuat grup band itu kocar-kacir. Peristiwa lucu terjadi saat orang utan tersebut memakan nasi yang berada di atas piring. Tak lupa, orang utan yang kelaparan ini juga membawa satu plastik berisi kerupuk lalu kabur.